وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم عليه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Selamatkan NKRI. Betul.
kemarin itu pada saat saya ke imigrasi Saudi, mereka juga bingung. Karena ini bukan urusan imigrasi, tapi ini otoritas keamanan nasional Saudi. Mereka bilang gak pernah ada orang pakai ziarah, bisa ziarah orang asing, bisa hidup 3 tahun setengah di Saudi tanpa denda, tanpa blacklist. Nah, ini semua karunia dari Allah. Dari Allah. Jadi tidak benar kalau kita di sana kesulitan, kesusahan, enggak. Kita di sana senang, kita di sana bahagia, bahkan sedih sekali kita tinggalkan Mekah kalau tidak ada kewajiban dakwah di sini. Sekali lagi saya katakan, saya tidak ingin meninggalkan Mekah. Di Mekah semua Allah ganti, lebih indah yang Allah ganti, ya kawan. Saya di sana rezeki mengalir terus, makan, minum, semua serba berkecukupan, dikit Allah tidak kurangi. Nah, bahkan apa yang kita dapatkan di sana jauh lebih nikmat, lebih berkah ketimbang sebelum saya ke kota suci Mekah. Jadi sekali lagi, alhamdulillah, kalau kita berjuang di jalan Allah, percayalah Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Enggak, Allah enggak bakal tinggalin kita, ya kawan. Dimanapun kita berada, Allah enggak bakal tinggalkan kita. Kalau kita berjuang untuk intansurullah. Jika kamu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, intansurullah. Jika kamu memenangkan Allah, membela Allah, berjuang untuk Allah yang surkum, niscaya pasti Allah akan memenangkan kamu sekalian. Jadi jangan takut. Allah dengan kalahnya, Allah punya kemauannya. Allah akan selamatkan kita, Allah akan lindungi kita, Allah akan beri keberkahan kepada kita. Dan selama di Mekah, alhamdulillah, saya juga sudah menyelesaikan yaitu disertasi doktor saya sebanyak 1000 halaman, ya Pak, dalam bahasa Arab. Alhamdulillah semua berkah, dan saya punya putri juga yang tinggal di Mekah, akhirnya punya kesempatan menghafal Al-Quran. Akhirnya mereka sudah lebih dari 10 juz hafal Al-Quran. Ini semua yang di sini kita tidak dapat, di Mekah kita dapat. Alhamdulillah setiap tahun kita bisa melaksanakan ibadah haji, setiap minggu kita bisa melaksanakan ibadah umroh, kita bisa iktikaf di masjid bebas. Saya ke Madinah.